Halo, berjumpa lagi dengan Mas Fazi. Kali ini kita akan bermain Advent Server yang sudah bisa di-download. Dan kita akan coba kali ini apakah ada yang baru, apakah yang mantap. Katanya si All Pick itu akan comeback lagi di Free Fire. Jadi kita akan coba langsung. Buat kalian yang penasaran juga, bisa juga download langsung. Linknya aku taruh di bawah ya, di pin komen. Jadi jangan lupa tembusin like-nya dulu biar bisa di-download. Oke, langsung kita let's go. Oke, kita akan masuk ke Advent servernya teman-teman. Buat kalian yang mau download duluan, linknya ada di pin komen. Kalian langsung cekidot aja ya. Ini bentuknya seperti ini, gambarnya Kelly ya. Ada tulisan ADV-nya atau Advent server. Langsung kita akan let's go masuk duluan ya kan. Yang bener. Nah, sudah ya. Mantap ya. Oke, ini masuk duluan nih, mantap ya. Let's go, kita akan review ya. Oke, langsung aja kita pencet quest des ya kan. Langsung kita dimintai kode. Kita copy paste dulu kodenya. Mana kodenya? Bentar. Ini kita copy paste di sini. Kodenya itu didapat dari pendaftaran ya. Oke, let's go. Loh, enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kode aktivasi tidak valid. Oke, jadi ini ternyata belum dibuka servernya ya, tapi sudah bisa dipasang. Buat kalian yang mau download ya, silakan download dulu. Tapi untuk ngebukanya itu nunggu besok pagi ya. Jadi harap bersabar di tanggal 7. Tapi bisa di-download dulu ya teman-teman ya. Sabar. Oke, kita akan masuk saja ke Free Fire yang lainnya, versi lain ya. Ini ada Free Fire Offline yang sudah lama tidak aku buka ya. Kita akan buka apakah ada update baru. Let's go. Langsung kita akan pencet start saja teman-teman. Oke. Dapat bundle all ya. Bundle Oni Musai. Oh, bukan. Oni bundle Oni season 1 ya. Di sini ada apa nih? Ada shop, bisa beli-beli kah? Oh, ini tampilannya seperti yang jadul dulu ya. Ini memang benar-benar. Wow, nih mantap nih. Let's go back dulu lah ya. Ada Lark Royale-nya teman-teman ya. Tapi nggak bisa di-spin. Oh, nggak bisa di-spin. Oke, mantap sih. Tapi tampilannya dulu memang gini teman-teman, ada Gold Royal, Diamond Royal gini, cuma ada dua situ sih, sama Weapon Royal ya, ada tiga kalau nggak salah ya. Ada apalagi nih, karakter baru kah? Oh nggak ada di sini, cuma ada Bang Adam doang ya, namanya dulu Adam bukan Primis ya. Oke, ada Fall-nya dapat topeng ya season 1, baju season 1, celana season 1, sepatu season 1, crate-nya nggak ada, emang tampilannya dulu gini teman-teman ya. Terus ada collection. Wih, bisa ganti banner kah? Oh, bisa ya. Oke, bisa ganti banner sesuka hati ya. Mantap sih. Oke, avatarnya. Mantap. Ada avatar all. Avatar ini. Mantap sih. Ini avatar legend ya. Oke, kita pakai ini dulu. Atau ini ya, Sakura. Oke, backpack dulu. Weapon nggak bisa diklik ya. Let's go. Oke, kita akan main apa nih? Biasanya sih cuma ada satu mode sih. Oh, sekarang ada ranked kah? Nggak tahu. Oh, nggak bisa dipencet, cuma ada klasik Bermuda dan klasik Madok ya. Kita ke Bermuda dulu lah ya. Kita akan tengok pick yang all yang dulu ya, yang katanya di Advent server itu rilis ya. Ini ada apa, event kah? System error ya. Let's go, kita akan ke Bermuda klasik ya, atau Bermuda all ya. Kita akan tengok pick yang all ini apakah ada update. Dulu sih terakhir main itu masih ada naga ya, terakhir aku main itu. Let's go. Oke, ini lobbynya ya. Lobby all nih. Ada telur nih, aku inget nih dulu ada event telur ini pas apa itu ya, di event Paskah kalau nggak salah ya, telur-telur gini. Dan kita disuruh berburu telur di map ya, pecah-pecahin telur gitu, nanti dapat token, terus tokennya ditukar. Mantep banget sih. Bermuda yang jadul. Oh iya, kita akan turun ke pick ya, kita akan turun ke pick, kita ke pick sini ya. Bisa kah tapi ini nggak bisa diputar, masih belum bisa diputar-putar ya. Apa ini merah-merah nih? Musuhnya baru turun ya. Oke, okay. Kita akan terjun saja teman-teman. Oke, okay, di situ ya pick ya. Apa tuh? Oh, ini plantation versi jadul ya. Dulu tuh bentuknya ini apa, kayak bendungan gitu ya. Serem ya, kayak angker banget nggak sih? Nah, kita bisa pilih senjata dengan cara pencet tas gini, terus gini suaranya, ini gini nih. Anjay, senjata ini AK-47, keras banget. Kendaraan ya di sini ya. Ini tampilan yang lama nih. Bisa lari nggak sih? Gak bisa ya. Hey, apa itu hijau-hijau?
Nah itu yang aku bilang tadi ya, ada telur-telur ya. Dulu misi kita tuh nembakin telur dan menghancurkan telur. Kita bisa hancurin kan? Gak bisa teman-teman ya. Wih. Reloadnya lama kali. First blood. Wih, peluru nih segede gaban ya. Gak bisa diambil. Wah, ini dia pick yang all ya teman-teman ya. Mantap betul ya, ada kandang ayam, ada rumah sultan, ada rumah kayu di sini. Oh, di sini harusnya ada ini sih, kayak tong merah tuh. Nah, ini ada rumah ini ya, rumah dua nih, sangat legendaris sekali nih. Nah, kalau mereka ketakutan mau ngeras ini biasanya lewat situ sih. Tuh, tanpa glow wall ya. Dulu itu nggak ada glow wall, jadi harus pikir mateng-mateng kalau mau ngeras ya. Siapa yang masih inget nih rumah bolong ya, rumahnya Bang Frontal Gaming nih, gaming ya. Memorable sekali sih. Ini katanya sih ya hadir lagi di Advent Server sih. Aku masih penasaran, di sini ada ban harusnya ya, bisa naik gitu. Twing. Twing bisa naik. Nah, ini harusnya ada ban. Oke. Okay. Oh, masih sama ya. Sama persis dengan yang dulu loh. Kita masuk ke rumah bolong, teman-teman ya. Permisi. Nah, di sini harusnya bisa naik di situ. Set. Terus bisa ada ban. Di sini ada ban sih biasanya. Biasanya ini biasanya ditunggu di sini langsung tembak. Gitu. Nah, lukisan ya, lukisan setan sih harusnya di sekitar sini. Mana ya? Enggak tahu. Lukisan setan harusnya di sini ya. Oke. Nah, ini mirip banget dengan aslinya, teman-teman ya. Oh, ini setannya ini. Tapi kurang jelas ya. Ini rumah bolong yang sangat ikonik, teman-teman ya. Mantap betul. Wih. Burung kah? Oh, mantap banget ya seperti ini ya. Ini tidak ada perubahan gameplay sama sekali, cuma perubahan ini aja, pick dan juga yang lainnya. Kita akan coba yang di Medok Hall ya. Let's go. Kita pencet back. Nah, ini setting terus lockout. Nah, seperti itu. Oke, di lobby lagi kita pilih klasik Medok. Let's go. Nah. Oke, ini tampilannya lain lagi ya. Ini lobby yang berbeda, teman-teman ya. Ini lobby beda sih ini. Nah, ini dulu bisa ke sana. Baru tahu aku kalau dulu di sana ada tower ya, tower mod host ya. Ternyata dulu gitu ya. Aku malah keskip loh. Ada kereta ya, kereta yang bisa nabrak itu. Baru sadar aku kalau ini ornamen-ornamen ini itu ada di map Medok ya. Ini yang di dekat sungai itu kan. Oke, tapi dulu Medok itu mapnya kecil banget ya, yang versi Medok awal nih, awal rilis. Kalau yang kedua rilis itu malah segede gaban ya. Ini Medok yang versi pertama rilis yang sangat kecil banget ya. Oke, tidak ada Brasilia, tidak ada yang lainnya, cuma ada quarry ya, quarry dan juga airport kalau nggak salah ya. Dulu yang sangat terkenal itu. Dan juga golf course kalau nggak salah. Hidungku gatel banget, kenapa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, kita ambil senjata dulu. Nah, ini quarry yang sangat legend ya. Ada musuh nih. Double kill. Oh, mati. Quarry yang sangat legend dan sama masih ada telur-telur juga. Ini sangat legend sekali. Kalau kalian mau bernostalgia ya, buat kalian player old, nah bisa nih download APK-nya. Besarnya itu 200 mega ya. Bisa kalian download, bisa di-loading enggak ini? Enggak bisa. Nah, ini dulu di sini nih seru nih. Kenapa ya kok nggak dibawa comeback lagi nih map Medok yang lama ya. Dan kita itu pengen bernostalgia gitu loh. Sudah 7 tahun main FF. Alangkah indahnya kalau kita bisa nostalgia di Medok dan juga bermuda yang jadul gitu loh. Kenapa ya? Di PUBG PC aja itu dikombekin lagi loh. Map yang paling lama itu, Air Angel yang lama itu, dibawa ulang ke tahun 2024 dengan tampilan yang sama persis ya. Dengan animasi-animasi yang sama persis seperti tahun rilis pertamanya PUBG itu. Tapi Free Fire malah enggak ya. Wah, sayang sekali sih. Oke, takut dikira nyontek mungkin ya. Oh, ini telur nggak bisa hancur ya. Oke, sangat legendaris sekali. Dan masih agak-agak lupa-lupa inget aku ya. Di sini memang tempatnya itu kayak maze gitu ya. Kayak apa ya, labirin dan susah sekali untuk keluar dulu ya. Dulu harusnya ada tanda-tanda panah gitu untuk ngarahin kita itu keluarnya kemana. Ini di sini kok nggak ada ya. Nah, dulu itu mapnya tidak secerah ini ya, agak gelap gitu, jadi agak serem gitu loh. Kalau masuk sini itu serem, kayak suasana mau maghrib gitu. Seingatku sih gitu, mapnya itu nggak secerah ini sih seingatku.
masih gelap ya, era kegelapan Free Fire ya, tapi seru juga sih. 5 menit kemudian. Nah, kita sudah comeback ke lobby lagi dan kita akan ganti Free Fire yang lainnya. Ini aku download 2 biji Free Fire, 3 biji ya, Advance Server, Free Fire Rust 2 Gaming, dan juga satu lagi Free Fire India. Kita akan coba teman-teman Free Fire Indianya. Nah, ini Free Fire India FFI ya. Kita akan coba, let's go.